salati wa tammu taslim wa azka tahayyubatan wa syurfa raqati wa rahma'ana sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ibtahalaina bima'arifatin ilmi wa hasin akhlaqana bil hilm wa sahil lana abwaab fadlika wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa innal ladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz yang menjadi pengurusi majelis, yang saya hormati dan muliakan tuan-tuan hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat jauh dan dekat, sakit dan sehat semualah, yang mudah-mudahan di pertemuan kita kali pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan, memberi manfaat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Tajuk dia biasa-biasa saja tuan-tuan, tak ada yang orang kata apa, sensasi, biasa-biasa saja. Tajuk dia adalah hijrah. Hijrah ni bahasa Arab tuan-tuan, bahasa Melayu kita berpindah, ataupun bahasa standard dia iaitulah perubahan. Okey, baik. Jadi sempena bulan Ogos ni juga tuan-tuan, bulan kemerdekaan bagi negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Ogos 1945, dan 31 Ogos yang akan disambut di sini 1957. Jadi alhamdulillah, aktiviti yang baru saja berlalu yaitu korban. Jadi hubung kaitnya macam mana? Kalau anda mencapai satu-satu kemerdekaan, mestilah kita berkorban. Ibarat P. Ramlee kata, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kalau bahasa pejuang tu, sampai titik darah penghabisan, kena habis darah lah. Jadi korban pun kita nak melapah, kena habis darah dulu. Kalau sekiranya kita lapah, dia tengah bergerak, ditakuti, dia mati bukan dengan sembelihan. Dia mati karena menanggung sakitnya lapahan tu, sehingga jadi bangkai. Tu. Cuma lembu tu tak katalah, tunggulah sampai titik darah penghabisan. Dia tak kata gitulah. Tapi kita faham, bahasa pekah dia lah gitu. Pastikan lembu tu tak muik apa semua tu, baru kita lapah. Jangan duk gopoh-gapoh tuan-tuan. Kena hukum hakam, kena mengaji juga. Tak apalah. Cara hukum hakam korban tu kita serah pada tu imam lah. Pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz kita tu, dia lagi mahir lah. Cuma kita nak ambil kesimpulan saja. Jadi yang namanya berkorban ni tuan-tuan, ambil daripada kalimat qaf, ra dan ba. Korban-korban itu adalah qaf, ra dan ba. Sehingga menjadi kurban, artinya pendekatan. Qaruba ya qurubu ni artinya dekat tuan-tuan, qurbah. Bertakarub pada Allah Taala. Ini salah satu jalan untuk kita dekat pada Allah Subhanahu wa Taala adalah dengan berkorban. Kalau ada di dalam diri kita, keuangan kita ada, kemampuan kita ada, komitmen tanggungjawab untuk dana ini dan dana itu dah tak ada dah. Duit tu ada gitu.
tapi tak mau berkorban tuan-tuan. Tahun ini engkau tahu tidak berkorban? Tidak. Kenapa? Sunat je. Oh, sunat. Pakai alasan macam tu. Nak bagi dia lepas lah. Sunat je. Seolah-olah dari segi sufinya, dia ni orang yang tak kasih pada Allah. Pasal korban tu bukan dinilai pada binatang tu. Nanti binatang tu nak jadi apa tuan-tuan? Saya jutawan, boleh beli daging kilo import daripada Australia. Betantan ni. Bukan setakat setumpuk 2 kilo, 3 kilo. Dah. Jadi sebenarnya dalam korban tu nilai kita menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Bukan nilai duit yang oh mahal lah. Bawa 700. Mai kita yang muah sekali. Di mana? Afrika. Bawa 250. Jadi dia nilai hak tu. Bukan hak tu sebenarnya. Tapi pada tengok-tengok di WhatsApp tu, inilah lembu tuan. Tu dia. Kerangka saja. Kuih. Ini puak Afrika ni bukan nak boleh rasa korban gulai batang pisang. Sup tulang nampak gaya. Sup tulang saja tuan-tuan. 250 padan lah. Jadi esok mulalah. Esok ni. Esok bukan esok. Esok matahari bukan. Esok ni di akhirat esok. Di akhirat esok mulalah. Ya Allah. Hak ni kau beri kepada aku. Aku nak pergi jalan syurga. Kan masing-masing ada kenderaan. Jadi ada apa nama? Ada naik Alphard masa kita lah. Nak mudah ya sebenarnya. Kalau saya nak cerita sebenar kenderaan di sana tu, kita tak boleh nak cerita lah tuan-tuan. Agak-agak gitulah. Tu imam tadi Alphard tuan-tuan. Allah. Muazzin tadi. Tok Bilal kita. BMW. Yang kawan korban di Afrika kita katalah. Lah. Bukan tak kancil, bawah lagi. Bawah lagi. Lalu dia pun kata, ya Allah, hak ni kah kau berikan kepada aku, ya Allah. Lalu Tuhan kata, dulu masa di dunia korban berapa duit tau? 250 ya. Jangan 250 saja. Okey, tak apalah. Nanya itulah nilai kita lihat tuan-tuan. Bagaimana pengorbanan, sebenarnya korban ini, mula-mula daripada mana? Daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana orang yang bernama Nabi yang bernama Habil, anak Nabi Adam, apabila ayah dia kata, berkorbanlah kamu kepada Tuhan kamu untuk menentukan si perempuan ini boleh untuk Habil kah, Qabil kah? Karena pada ketika itu terjadi perkawinan silang karena zuriat tidak ada. Masa itu cuma ada keturunan untuk Adam saja. Jadi kena kawin silang lah. Tali kawin yang turun sekali dalam satu pokok itu tak boleh lah. Jadi bagaimana Habil tuan-tuan dengan keimanan dia, keyakinan dia, usaha dia tu gembala kambing, dia cari tuan-tuan. Ni kata cari kibash. Dialah di Arab tuan-tuan, dia sebab kebau tak berapa nak ada. Sebab kebau ni dia suka berkubang. Kalau kubang pada pasir, mati kawan tu. Kan? Sebab tak ada tuan-tuan. Lembu pun jarang-jarang. Yang banyak, kambing lah no. Kibas, domba, apa semua. Jadi dicari yang putih. Bersih. Melebihi tuan-tuan syarikat ku putih. Putih bulu dia tu. Lebih daripada syarikat ku putih lagi. Lebih tuan-tuan. Oh hebat. Cari kaki, cek kaki dia. Oh bulu saja tuan. Comel tuan-tuan, comel. Makna kata kalau suar kat kita hari ni lah. Tuan-tuan, 2,000. Kibas 2,000. Tapi cantik. Tanduknya, matanya biru. Mata biru tuan-tuan. Kita ni angan-angan nak lahir anak mata biru. Lah pakai lem juga lah nak macam mana. Nak harap mata biru mana? Pak hitam, mak koko. Nak harap buat mata biru. Pi menikah orang putih tu. Bukan takkan biru. Merah putih sekali. Sini merah, sini putih. Tu dia. Macam bendera Indonesia. Kan? Tu sakit mata nama dia tu. Kan? Baik. Comel tuan-tuan. Angkat sendiri. Angkat sendiri tuan-tuan. Tuntun sendiri. Dukung sendiri. Tu yang nak dikorbankan. Tu nilai keimanan dia. Sebaliknya Qabil lah. Kemudian ibadat korban ni tuan-tuan dikuat kuasakan pada syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan 3 tahun berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setahun, setahun, 100, 200, bahkan 1000 menyembelih tuan-tuan, pemurah. Sehingga hingga dalam sembang-sembang biasa ni kata Ibrahim, bahasa mudah orang Kedah lah tuan-tuan. Yang kata itu, ai, samsing ustaz ni kan. Dengan Nabi Ibrahim ni kata Ibrahim ni, umat dah lah. Kalau Nabi Adam tu kecek dia seling Kedah lah. And, dia kata Ibrahim, orang sini, orang Kedah ni mana sebut nama penuh-penuh. And, nasib baik nama aku Suparman. Kalau bubu ayah aku bubu panjang-panjang, tinggal di ujung cik tu dah yang tertinggal. Ayah aku bubu nama satu tu, belok lah, Suparman, keliau. Ha, kan? Anak saya tuan-tuan, Muhammad Hasanuddin, orang sebut Hasan, Muhammad hilang. Anak saya, Muhammad Furqan, Furqan yang tinggal, Muhammad hilang. Itu yang ayah saya bubu nama satu je. Ha, soalnya macam ayah saya yang ni kasyap tu. Dia kata bubu nama nama satu dah lah. Isu orang panggil penuh tu. Ha, mana ada tadi pengurusi tak kata Ustaz Man tak kata gitu kan. Ha, tapi tuan-tuan nama saya ni bahaya pula. Kanak-kanak mula-mula dengar, budak-budak sekolah mula-mula dengar penceramah kita Ustaz Suparman. Ha, Superman. Allah, saya kata Suparman ke Superman. Ha, Suparman huruf A semua. Ha, tak ada huruf I. Ha, huruf A semua. Ha, baik. Kemudian syariat korban tu sembanglah Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, agak-agak kalau Tuhan bagi sembelih anak, hang boleh buat tak? Of course. Dia kata tuan-tuan, of course. Tentu. Jadi iman Nabi Ibrahim ni bulat tuan-tuan. Dia tidak berbelah bagi. Ha, tu dia. Jadi kemudian cerita tu dah tuan-tuan dah banyak tahu dah. Sampailah syariat itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi kita nak sentuh sedikit tentang kemerdekaan, karena sebelumnya, sebelum raya kurban ni, kita sudah melakukan suatu ibadat yang masing-masing kita ni tuan-tuan mengorbankan jiwa, raga, harta kita untuk memastikan, mengkonfirmkan kita adalah salah seorang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas diri daripada api neraka. Bila tuan-tuan? Ramadan. Ah, tu ni Ramadan. Ramadan tuan-tuan. Tuan-tuan dengan susah payahnya menyediakan iftar jama'i. Tuan-tuan dengan susah payahnya menyelenggara majlis tadarus, buat aktiviti tarawih dan sebagainya. Tuhan bahagi Ramadan kepada tiga. 10 yang pertama rahmat, kasih sayang tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, hari rahmat ni tuan-tuan, sampai masjid surau di mana saja, bukan di Kuala Kedah, bukan di Kuala Lumpur, di Kuala Saudi, di Kuala Yaman pun ramai tuan-tuan. 10 yang pertama, sampai tak celih masjid, sampai tak muat surau. Ah, karena rahmat Allah, semangat nak buat ibadat. Tetapi tuan-tuan masuk semifinal. Biasalah tuan-tuan, bola dunia pun, piala UEFA ke, piala dunia Eropah, ni nak Eropah lah. Kan tuan-tuan. Pun semifinal tak banyak tuan-tuan. Kayak kurang tuan-tuan. Oh. Ha, itu bukan salah Tuhan, kan? Salah kita. Ha, kenapa kita tidak mengekalkan komitmen yang di awal-awal itu hingga ke semifinal dan yang terakhir masuk ke final tuan-tuan. Final tak banyak tuan-tuan. Piala FA baru ni, hebat dengan mana pun Messi tuan-tuan, tak boleh masuk. Perak Kedah saja tak boleh masuk. Messi kata aku kasut emah Badru Bakhtiar, kasut gangsa tak ada. Ah, sorry ya, ini piala FA setakat Perak Kedah saja. I'm sorry lah Messi, kan? Dia tak banyak tuan-tuan. Jadi daripada 10 yang pertama ramai, 10 yang kedua dah kurang, 10 yang ketiga tuan-tuan hanya beberapa pilihan saja. Walaupun tuan-tuan mengaku saya daripada awal dah tadarus 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, sehingga di hari yang terakhir itu siapa-siapa yang boleh mengekalkan komitmen ibadat dia, Allah beri satu malam. Malam apa tuan-tuan? Lailatul. Di sini yang saya dengar Lailatul Badar, Lailatul Qadar. Di tempat lain Lailatul apa ibu-ibu? Lailatul Pasar. Malam di pasar rupanya, bukan malam di Qadar. Patutnya kita berada di malam di Qadar. Ditentukan qadar-qadar kita
hang ahli syurga. Mati hang ahli syurga. Tak kira hang mati accident kah, hang mati tidur kah, hang mati sakit jantung kah, tapi hang keahlian nomor syurga 0036789 macam itulah lebih kurang. Ha, tu mana Lailatul Qadar. Jarang di antara kita yang menentukan kadar kita. Kebanyakannya kita gagal. Ada yang di pasar, jadi namanya Lailatul Pasar. Ada yang mencari bulu lemang sebab nak bakar, jadilah Lailatul Bakar. Ada yang tengah duduk dalam lelong-lelong 4-10 ni kuih di Pendang bukan di Kuala Kedah, kan? Ha, namanya Lailatul Bazar. Jadi jarang yang dapat Lailatul Qadar. Ah, itu dia tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Saya pun tak tahu bila nak berhenti ni ceramah ni. Tajuk dia tengah mana saya tak tahu lagi ni. Nama saja ambang hijrah tu. Cerita hijrah dah lagi tuan-tuan. Baru mukaddimah. Ha. Jadi maksudnya kalau mukaddimah ni tuan-tuan nak lena dulu, lena lah. Ha, lepas tu nanti masuk ambang celep balik. Ha. Tapi saya takut begitu saya kata tuan-tuan boleh lena. Saya nak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan pun kata, tak apa Ustaz, kami mula Bismikallahumma ahya wa amut. Ha. Dan. Baik tuan-tuan. Ramadan telah berlalu. Lalu Allah sediakan Raya Putra sudah berlalu tuan-tuan. Masuklah raya korban. Apabila kita sudah mengorbankan jiwa raga kita di bulan Ramadan dengan tarawihnya, iftarnya, tolong orangnya, puasanya, ininya, itunya, tadarusnya dan sebagainya, ringanlah bagi kita. Ah tu. Ringanlah bagi kita satu ibadat yang namanya korban, walaupun satu bahagian 7-800 ringgit ringan. Sebab madrasah Ramadan sudah kita lalui dan kita berjaya masuk final. Tapi kalau di Ramadan tuan-tuan, bukan nak kata kat tuan-tuan tak, hak di luar sana, mahan sana lagi orang luar marah pula kat kita. Oh, kata kat kami tu dah luar dalam lebih kurang apa itu senang dah. Jadi draw, main bola tu draw kan. Ha. Di Ramadan berapa banyak yang gagal. Apabila gagal tuan-tuan masuk roh kurban, ha, tuan-tuan kita nak menyembelih 4-5-6 ekor lembu, maka kita mengata, oh Allah, sembelih apa lagi lah, kau ada duit lah ni, ekonomi menurun lah ni. Oh, ha, jadi berat sebab gagal di madrasah Ramadan. Sehingga nilai korban tu cari yang murah. Ah, ha, cari yang murah lah. Bukan cari yang mahal tuan-tuan. Tak seperti macam Habil. Okey, sebab itu mudah-mudahanlah kita pun tak mau bicara panjang tentang korban ni tuan-tuan. Karena tuan-tuan ke mana pun malam ni berjaya panggil saya, terima kasih. Thank you very much tuan-tuan. Syukran jaziran. Bahut-bahut syukria. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan panggil saya kira berjaya lah. Kami nak dengar juga buah Ustaz Suparman. Oh, hebat tuan-tuan. Saya tak pernah mimpi bila aku nak ceramah di Kuala Kedah. Tapi tu abang umat kita panggil Ustaz, mai bagi ceramah sikit. Ha, tak apalah, alhamdulillah tak apa tuan-tuan. Terima kasih lah. Kira kita mula daripada sekarang lah tuan-tuan. Jadi apabila mula daripada sekarang tuan-tuan, marilah kita berhijrah. Marilah kita pindah tuan-tuan. Pindah ni asalnya tuan-tuan pindah tempat. Karena Nabi SAW di awal-awal Islam berada di Mekah. Di Mekah ni tuan-tuan kita ditindas, kita ditindih, kita ditekan. Sehingga Rasulullah tuan-tuan 3 tahun biasa makan daun saja. Disabotaj ekonomi, sabotaj muamalat pernikahan dan sebagainya, disabotaj tuan-tuan. Tapi Nabi dengan sabar dan tidak ada tindak balas, tidak ada masa itu tidak ada tindak balas. Oleh sebab itu jangan ada orang yang paham yang katanya Islam ini kalau sekiranya kita balas, oh ini tidak menepati ajaran Islam. Orang berkatakan dia, dia kata kita balik, dia ada masa tuan-tuan. Ada masa orang kafir tekan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. Nabi cuma dapat wahyu fasbir. Sabar. Sabar ya.
sabar, sabar. 13 tahun tuan-tuan sabar. Tapi tengok, apabila Nabi berhijrah ke Madinah, sepanjang Nabi duduk di Madinah 10 tahun, 11 tahun, perang tak berhenti. Kalau tuan-tuan baca sirah lah, no? Kita baca sirah lah. Tuan-tuan tengok, siri peperangan yang besar-besar, ini kita nak global, kita tak mau halusi. Siri peperangan yang Nabi ikuti, kita katalah 10 kali. 10 kali. Kita tanya, Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti setahun sekali perang. Setahun sekali perang. Setahun sekali perang. Aduh. Siapa yang kata Islam ni kalau ni? Sabar lah, sabar. Sabar. Kalau orang kena kata sabar, kan? Aku tak sabar dah ni. Ada, ada masanya angkat pedang, tuan-tuan, ada masanya. Baik. Itu kalau kita baca secara global. Tapi kalau kita halusi katanya, sepanjang Nabi duduk di Madinah 10 tahun, ada 25 peperangan yang Nabi menjadi pemimpin ketua perang pada ketika itu. Nabi menjadi ketua perang. 25 peperangan bagi 10. Ay, 5 bulan sekali perang ni. 5 bulan sekali perang. 5 bulan sekali perang. Ah tu tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, bukan saya nak ajak tuan-tuan perang tu, dah lah. Saya nak ajak tuan-tuan hijrah ya tuan-tuan. Perangi nafsu kita tu. Ah itu je. Perangi rasa banyak kita tu. Perangi rasa banyak kita tu. Banyak apa ustaz? Banyak lena. Perangi hak tu. Kalau boleh lah. Ni kadang-kadang kita dapati ketika mengaji lena. Ketika balik rumah, pukul 10 malam, lena. Ketika buat kerja, lena. Ketika khutbah Jumat, lena. Nak berapa banyak lena dah ni? Manjang lena ni. Jadi bila nak berjihadnya tuan-tuan? No? Okey, kurangkan itu tuan. Perangi itu, perang. Perangi kebanyakan. Yang pertama, banyak lena. Yang kedua, banyak cakap. Hari ini tuan-tuan, kita ni adalah jenis banyak cakap. Lepas tu orang kapiak pula. Buat aplikasi, apa? Aplikasi. Saya minta maaf lah kalau bahasa Inggeris, minta maaf lah. No. Ni masuk TV pula, letih tuan-tuan. Ni kata ustaz, ni bahasa Inggeris dia feel. Memang tuan-tuan, saya akui, saya bahasa Inggeris saya feel. Tapi ada untungnya tuan-tuan. Ketika kalau saya bawa kereta, JPJ tahan. Tahan-tahan. Oh ustaz, ya. Saya tu, what? Masa kata, oh, keluar Inggeris tu, what? Orang Kedah, untung kawin dengan orang Kedah. Orang Kedah rajin tu kata, what, awat, ada A kan? Padahal, what dah tu kan? JPJ pun terkejut. Oh, boleh cakap orang putih ustaz ni. Dah bahag, bahag orang putih. Kedah kan, awat! Tanya ustaz! Dia kata, oh, I'm sorry. Why? My tire is no flower. I'm sorry lah, I'm sorry. Oh. Dengar-dengar tu JPJ kata, ini tak betul ini. Ha, dah lah sebab je. Lepas, untung tak reti cakap orang putih. Lalu kawan dia tanya, yang hang bagi lepas, sebab? Dan ustaz tu cakap tak betul. Dia kata, my tire is no flower. Oh, betul tu. Tire tak ada bunga. Tu tuan, pasal Inggeris, tire tak ada bunga. The tire is no flower kan? Tak betul, tak betul. Allah Allah, minta maaf lah. Cikgu-cikgu bahasa Inggeris, minta maaf lah. Minta maaf. Kalau cikgu bahasa Arab, kita boleh lawan. Kalau cikgu bahasa Arab saya boleh lawan. Sebab pusat pengajian itu adalah pengkhususan dia adalah bahasa Arab. InsyaAllah kalau panjang umur, katanya Ustazlah biasa buat daurah di sini. Kalau kita nak buat daurah bahasa Arab untuk kelas dewasa bahasa Arab Quran pun boleh kita buat. Pelan-pelan lah. Tapi tuan-tuan janganlah, ya, jangan lagi. Ini cuma promosi saja. Baik. Yang kedua, kurangi, perangi banyak cakap. Hari ini dahlah kita banyak cakap, cakap kosong lah. Dibuat pula satu aplikasi, nama dia WhatsApp, aplikasi nama dia Facebook, aplikasi nama dia Instagram, aplikasi nama dia Telegram, Natangram, Kilogram, apa pula aku tak tahu. Semua tu menyimbang, tu ya. Semua menyimbang. Awak buat derian. Oh, ambil mana? Perak. Oh, kan. Tolong muka. Cah. Ambil gambar. Cung. Kan. Menyimbang tuan-tuan.
Dahlah kita kaki sembang kedai kopi. Lepas tu dengan aplikasi ini nyembang lagi. Bukan salah telefon, gunakanlah pada tempatnya. Tonton tak, mungkin lah ya tak apalah tonton pengalaman. Tapi saya biasa dapati sembahyang tarawih, tuan-tuan. Kita kan adat itu kan dua rakaat kan ada dua rakaat pertama fadlan minallahi taala wa ni'mah. Dua rakaat yang berikutnya subhanal malikil ma'bud. Ada orang sebelah, tuan-tuan. Orang sebelah. Bukan saya, orang sebelah. Bayang. Salam, assalamualaikum Allah, assalamualaikum. Tu bila kata fadlan minallahi taala wa ni'mah, dia pun on. Cuk, cuk, cuk. Sampai selawat habis, off balik. Tutup. Bayang, Allahu Akbar. Betul bagi salam, subhanal malikil ma'bud, on lagi. Oh, dalam hati saya 20 rakaat, 10 kali selak telefon. Oh, hebat. Hebat betul. Ha. Tapi itu kata aplikasi telefon ni, tuan-tuan. Oh. Sampai solat berjemaah pun kadang-kadang saya pun bisa kena. Lupa apa, keep silent, lupa, tuan-tuan. Ha. Kena-kena muzik dia tu. Kalau usah-usah tak apa lah. Usah-usah boleh bila kalau ongkol. Boleh tahan, kan? Boleh tahan. Ini kawan ni gila makrok, tuan-tuan. Tengah sembahyang. Ghairil maghdubi. Cebang tu dalam. Bebang tu dalam. Bebang. Kawan kata, ah sudah aku lupa katuk. Ha, tapi derah lah, tuan-tuan. Tambah orang tua-tua. Rupanya san kawan tua-tua lebih derah daripada san orang muda. Saya minta maaf lah, bukan orang tua sini. Orang tua sini, volume 2 pun dah clear dah, dengar dah. Ni mungkin orang tua pendang tu. 10 volume tak dengar lagi. Tak dengar lagi. Oh dia. Sampai orang belakang kata, woi katup. Orang belakang nasib baik tak semayang. Tengah semayang, Allah kata, woi katup. Makuih dah. Ha. Batai semayang. Kan? Kejubrang. Berhenti. Lama juga. Imam pun baca ara'aitallazi yukadzibu biddin. Kejubrang. Bunyi lagi. Saya di sebelah tu. Saya tahu sebab tu saya cerita kepada tuan-tuan. Saya tak habaklah di mana dan siapa orangnya, masih hidup atau sudah mati, tak ya ceritalah. Kejubrang. Oh. Saya rasa saya pun orang muda tak apa tuan-tuan. Imam berhelok rukuk. Allah kan ara'aita wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Kita rukuk, dia sujud. Kita rukuk, dia sujud. Punyalah dia gejebrang itu, dia sujud. Puh. Kita muda, penangan handphone ni noh. Orang patutnya rukuk, dia sujud, tuan-tuan. Hebat. Dia pun patah balik. Patah balik rukuklah. Lepas sembahyang tuan-tuan, patutnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Patutnya lepas sembahyang bagi salam, assalamualaikum. Kita pun baca doa, alhamdulillah. Dia lepas sembahyang assalamualaikum. Haram jadah. Allah tengah sembahyang kejebrang. Siapalah nak berurusan dengan aku? Tengah sembahyang pula tu. Dia orang nak call ni tuan-tuan, kalau ada hajat dia kan tahu kawan tu tengah sembahyang ke, tengah puasa ke, kan, tengah lena ke, tengah makan ke, kan, mana ada tahu tuan-tuan. Baik, yang kedua tuan-tuan, banyakkan pula dah perangi banyak sembang. Ha, tuan-tuan, perangi banyak sembang. Ha, banyak lena banyak sembang. Yang ketiga, perangi banyak makan. Ini banyak makan tuan-tuan. Perangilah tuan-tuan dengan puasa sunat, kan. Perangi tuan-tuan banyak makan. Banyaklah apa nama tuan-tuan? Apa nama? Kecelaan dalam keadaan perut kenyang. Dan banyak kita dengar cerita para wali-wali Allah mengutamakan puasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada dalam suatu hadisnya mengatakan sebaik-baik puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka esok. Puasa lagi, buka esok. Puasa lagi, buka esok. Segitulah sepanjang tahun. Ha, molek tuan-tuan, kurangi makan. Kita tuan-tuan bukan kurangi makan. Sampai tu Arab yang main sini pun ditanya macam mana tu Syekh, Malaysia kita ni, jamuan kami. Dia kata Masya Allahu kan. Dia kata gitu. Masya Allahu kan. Dia kata gitu.
ngiling kepala tu Arab tu. Lesh, sebab apa sih? Fi kulli makan, makan. Dia kata itu. Sebelum naik pesawat tu orang tanya, maza taro fi Malaysia? Subhanallah, Masya Allah kan. Fi kulli makan, makan. Tu Arab tu menaik. Waktu orang tanya lah. Nak tambah dia, ni Tok Syekh kata apa kat kita? Dia kata, Masya Allah kan ni artinya Masya Allah Malaysia best. Malaysia hebat. Kalau kata-kata Subhanallah tu benda hebat. Pasal apa? Kejadian Isra dan Mi'raj, Allah mula dengan ayat apa? Subhanallazi. Subhanallah tu. Subhana tu. Kita tu mengatai tadi. Subhanallah. Subhanallah. Itu perkara hebat tu. Perkara hebat apa yang kita lihat? Gunung. Subhanallah. Sampai 33 kali. Apa lagi? Laut. Subhanallah. Kejadian ikan, binatang. Subhanallah. Manusia, jin. Subhanallah. Kita, Subhanallah 33 kali tu. Benda yang hebat, luar biasa. Ah, tu dia. Jadi apabila Tok Syekh kata, Malaysia ni Subhanallah. Hebat. Tang mana? Dia kata, fi kulli makan, makan. Tak jumpa tempat, mesti di situ ada makan. Ini kata gitulah. Oh, tak jumpa tempat, kalau dah jumpa tempat, mesti ada makan. Tapi rasa-rasa mungkin malam ni tak ada makan, kalau ada bapak ngaji itu kita balik itu, you know. Ada makan juga? Pau, berarti Tok Syekh itu kasyaf. Dia tahu, di Malaysia ni fikuli makan-makan. No? Kemudian Tok Arab tambah. Tu Arab satu lagi tambah. Fi kulli waqtin wa hinin wa zaman. Fi kulli waqtin wa hinin wa zaman. Sebab dia orang Arab ni tuan-tuan, dari segi balaghah dia ada istilahnya di hujung-hujung tu sama tu. Kan subhanallahu kan, kan. Masyaallah kan. Fi kulli makan, makan. Fi kulli waqtin wa hinin wa zaman. Itulah. Baik. Baik tuan-tuan, selesai itu dulu. Yang keempat saya pun lupa. Okey, tak apalah. Barulah kita masuk tajuk hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, segi bahasa tadi kita dah kata pindah. Kenapa pindah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun duduk di Mekah, tidak ada tindak balas, tidak ada pembalasan atas penindasan, penindihan, atas apa saja kesakitan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat Nabi, sehingga ada di antara mereka yang mati seperti mak dan ayahnya Ammar bin Yasir. Yasir meninggal tuan-tuan, Sumayyah meninggal tuan-tuan. Tak ada tindak balas apa, tak ada. Ammar kata, semua kata ayah Ammar tindak balas, bunuh tu tuan ayah hang tu, bunuh. Dah sabar. Tapi tuan-tuan, Rasulullah dapat perintah berhijrah. Maka itu asal-asal makna hijrah itu adalah pindah, pindah tempat. Sekarang ni dah tak gaduh lah pindah tempat. Tuan-tuan, Nabi kata begitu Nabi masuk ke kota Mekah tahun ke-8 hijrah, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, maka Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Setelah aku masuk kota Mekah ni, yang namanya hijrah, pindah tempat, dah tak ada dah. Tidak jadi syariat dah. Jadi kalau tuan-tuan nak pindah daripada taman ini ke taman sana, itu tak ada syariat, pahala, dan kecuali kita tengok keadaan nanti. Kenapa kau tukar taman? Asalnya taman ni okey. Oh, jiran saya kaki pemabuk, jiran saya ni jam saya nak buat ibadat tali ini, tak ada sokongan apa semua tu. Mungkin kita tengok nanti. Jadi yang ada hijrah sekarang adalah perubahan sikap dan akhlak kita, pribadi kita, tuan-tuan. Itu ada berpanjangan daripada mula kita lahir sampai kita mati. Itu ada perubahan. Wajib mengubah segala amalan kita. Sebab itulah ulama mengatakan, apabila seseorang itu dia menimbang balik amalan tarawih dia, nampak gaya tahun lepas lebih baik daripada tahun ini. Macam mana kita tahu tuan-tuan? Dia kata, tahun 2018 saya berpuasa Ramadan, saya sempat mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Dia kata gitu. Tetapi 2019
pasal pergolakan politik ini, ekonomi ini. Saya cuma boleh baca setakat 15 juz saja. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lepas, berarti orang ini namanya rugi. Nah, itu ulama kata gitu ya, senang ya. Oke. Tahun lepas tuan-tuan korban ambil berapa tumpuk? Setumpuk Ustaz. Tahun ni setengah tumpuk Ustaz. Kok mana setengah tumpuk pula dah? Mana boleh tu tuan? Taklah. Setengah tumpuk duitnya sajalah. Hak selebihnya menantu bagi, top up juga. Jam, apa dia? Jam. Tahun lepas duit saya. Duit saya, murni duit saya. Saya meniaga roti canai, saya meniaga burger. Siang malam, terkumpul RM700, ambil satu bahagian, duit saya. Tahun ni, menantu kasih ke kita, dia top up RM350, jadi RM750. Tapi rugi dia, tuan-tuan. Share dengan menantu, pada pahala. Tapi ya, penama tu satu, ya, bukan boleh buat dua pun, kan? Satu bahagian, satu penama. Bukan dua, tiga penama. Ulama kata gitu ya. Ukur. Puasa Ramadan tahun lepas dengan tahun ini sama ke tak? Kita boleh ukur. Kita boleh tahu. Tarawih tahun lepas, dia kata Ustaz, tarawih tahun lepas 2018 full. Tak ada. Orang kata apa? Bolong, lubang tak ada. Poteng tak ada Ustaz. Berjemaah full. Tahun ini isteri nak bersalin. Malam 15 dengar kata senak dah. Pergi hospital kata amboi, senak ketik nyamuk ya pun Allah tak jadi, patah balik. Tak terawih tuan-tuan, nak terawih dengan isteri payah pula kan. Jadi tahun ini saya cuma boleh terawih 23 hari saja Ustaz. Selebihnya saya ke sana sini, sana sini, hilang. Tak buat terawih berjemaah, tak buat. Berarti dianggap ibadat kawan ni fail tuan-tuan, gagal. Dianggap gagal. Walaupun tuan-tuan kata, alah sunat aja Ustaz. Bukan masalah tu. Kita ni nak menjadi orang yang seperti Nabi kata, hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Nak tanya kemarin tuan-tuan. Kemarin hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Jumat masa sembahyang Jumat, lalu tabung. Suara duit sengit dua. Suara. Hari Sabtu pagi tadi, suara dua. Rugi. Patutnya hari ini suar juga tuan, walaupun RM2. Kalau kemarin RM2, angin RM2. Orang kata maintain. Maintain ni ibaratnya macam ayak yang tenang tuan. Kok mana pun dia akan naik kelodok juga tidak. Dia naik lumut juga. Tapi kalau ayak yang sentiasa naik. Tak ada kelodok tuan. Betul tak? Sebab itulah konsep rezeki duit yang ada kat tuan-tuan. Kalau tidak mau jadi kelodok, kalau tidak mau jadi lumut, kalau tak mau jadi karat tuan-tuan, keluarkan tiap-tiap hari. Bersama. Kalau kita baca ini botol ayak tuan-tuan. Botol ayak ni ibaratkanlah rezeki kita. No, tuan-tuan no. Kalau kita biarkan rezeki kita macam ni, duit dalam bank RM30,000, lama mana tak mau keluar 10 tahun dia akan naik secara orang kata apa? Faedah ujroh ke apa, ada istilah-istilah, saya pun tak faham istilah bank lah, walaupun menggunakan istilah Islam semua. Tapi kita kata walaupun ada kenaikan sekian-sekian laburan akhirat dan sebagainya, harta yang 10 tahun bernilai RM30,000 tidak bawa keluar, ini harta ini berkelodok. Kalau minumlah air yang ada ini tuan-tuan, beracun juga tuan-tuan, bahaya. Jadi yang baik macam mana Ustaz? Ini air tuan-tuan. Tepuk di bawah. Maka dia akan nitik. Dia tuan-tuan, nitik. Airnya akan turun. Sebelum turun, kita buat kerja dapat gaji, bubuh lagi. Tuan tuan. Naik balik ayat tadi. Tapi sementara di bawah masih turun, tuan. Turun. Tuang lagi, dapat gaji lagi. Naik turun. Agak-agak ayat ni elok tadi minum tuan. Elok. Dia tidak akan jadi orang kata karat di apa nama, di botol dia, di tempat dia, di ni dia. Itu dia. Jadi tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijahnya tuan-tuan sentiasa duitnya keluar untuk Islam. Sampai meninggal pun bertanya lagi, apakah masih ada hajat terhadap diriku ya Rasulullah? Rasulullah kata, engkau ni
menderma tu hebat dah. Nak mati pun tanya lagi. Seolah-olah nak mati pun nak derma lagi. Ha, gitu. Dia kata, ya Rasulullah, habis dah income kita. Simpanan kita habis dah. Tetapi kalau sekiranya aku mati, kemudian engkau jihad fisabilillah, masuk satu kampung tidak ada titi, jadikanlah diriku ini titinya. Oh, dia. Itu siapa, tuan-tuan? Itu adalah Siti Khadijah. Abu Bakar pula. Hartanya tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tiap-tiap hari keluar, 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 keluar. Sebab itulah kita tengok harta para sahabat. Murni, tuan-tuan. Bersih. Harta kita berkeladak. Harta kita berlumut. Harta kita berkarat. Sebab itu tak sampai lagi berdoa siang malam. Lalu bertanya pada ustaz. Ustaz, ya. Saya dah rajin dah sembahyang berjemaah. Betul. Saya rajin tolong orang. Ha? Kenapa tak jadi wali Allah? Orang kita bertanya, wali Allah tu hak mana? Hak tu lah yang boleh sembahyang atas pelepahnya. Oh dia, wali Allah tu. Hak yang boleh berjalan di atas hayak. Hak yang kalau hujan tak basah. Memang tak basah tuan-tuan. Seolah-olah Allah Ta'ala jadikan kulit dia ni plastik. Jadi saya pun bisa tengoklah wajah para wali Allah tu. Cuma tak dan salam lah. Ha, ada yang dan salam, ada yang tak dan salam. Jadi kibah-kibah gitu sajalah. Pasal plastik. Tapi kalau tisu, kain, dia serap. Tahu tak? Tuan-tuan tu kibah macam ni pun dia ada ayat tu. Tuan-tuan perah macam tu pun ada ayat tu. Tahu tak? Ini pasti tuan-tuan tak simpan ayat. Tahu tak? Jadi ini masuk masjid. Buat gitu-gitu. Loh, Tuan Syekh, tak basah lah. Tak. Tak. Kalau tuan-tuan nak tahu apa amal dia, okey, kita ceritalah. Supaya tuan-tuan pun nak jadi waliullah juga kan. Saya cerita. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat, na'udzubillah. Tak jadi wali ya. Walaupun rajin sembahyang. Tuan Syekh ni tuan-tuan, ni yang cerita mudir kita. Guru besar kita. Sampai masanya, dia Syekh besar. Orang alim. Nak kata Tuan Syekh, ini gaji bulan ini. Malu. Kita depan Tok Syekh tak boleh gitu. Seolah-olah, oh anggap aku selama ni mengajar kitab. Jadi koli no. Buruh kasar no. Ini ilmu Allah. Oh, kita pun takut lah. Jadi mudir guna bahasa. Buat tambang beca. Jadi amplop tuan. Amplop. Gaji sebulan tuan. 4,000. Zaman dulu lah belum ada ATM, belum ada online stamp perbankan cara dulu zaman 90-an. Zaman saya mengaji dulu pun tahun 90-an. Belum ada internet, beda lagi. Tahun 90 saya mengaji dulu sekolah menengah. Jadi Ustaz Kiai tambang beca. Dia pun, thank you very much. Panggil beca. Mana? Masjid Aman. Masjid Aman. Jauh tak di sini Masjid Aman? Jauh jual lah. Hak dekat apa? Petronas lah. Belakang Petronas. Ha. Belakang Petronas. Beca tu. Baik tuan guru. Sampai. Nah. Woi, banyak tuan Syekh. Dia kata tambang beca. Dia kata tambang beca. Ini yang tahu cerita ni lama-lama siapa? Isteri dia. Telepon ke mudir kita. Ampun ni selama Tok Syekh mengajar tak ada gaji kah? Lah, siapa kata tak ada gaji? Ni catatan ada buku. Tapi sini buku jemputan majlis ilmu lah. Ada catatannya. Si fulan gaji bulan April, gaji Januari, saya ada. Gaji Ustaz Subaman ada. Tapi situ ada kurang sikit 75 darham. Orang semua dapat 150 darham. Yang Ibrahim 75 darham. Utang banyak sangat. Chief, potong semua. Potong semua. Habis, tak apa. Akhirnya minta dadu. Itu nantilah cerita tu nanti lo. Tuan-tuan, jangan kemana-mana. Teruskan bersama kami. InsyaAllah. Orang baru lepas bang. 3-4 bulan barulah diperhatikan. Tuan Syekh, bahasanya macam tu. Tambang beca. Diperhatikan. Follow ke belakang. Rupanya semua gajinya dibagi tukang beca. Apabila turun-turun tu tanya, Tuan Syekh, kami bagi untuk ini bahasa kiasan saja.
tambang beca sekadar, selebihnya buat makan. Mana ada hang kata gitu, hang kata tambang beca. Apabila tambang beca, beca lah. 5,000, 5,000 beca tu mimpi apa dari malam tak tahu. Kau baca surah Waqi'ah apa? Dari malam 40 kali baca surah Waqi'ah. Oh tuan, sahi tu, tiap-tiap awal bulan. Tapi beca lain-lain, nah, bukan beca yang sama. Kalau aku, ku tahan selalu. Tok Syed tu. Tok Syed ni keluar ke mana? Oh, Taman apa? Gemilang Jaya. Apa? Dermaga Jaya. Kalau aku jadi kau meja, tahan lalu tak simpah tu. Tok Syed keluar ngajak. Main, Tok Syed. Mesti Elon Hak ngajak malam ni. Tambang beca. Oh, kaya beca tu. Oh, barulah kita tak guna bahasa kiasan gitu. Kena bahasa derek. Akhirnya tak bagi gaji, tuan-tuan. Sampai bulan saja. Untuk tambang beca bagi setakat RM5 ya. Tuan saya nak balik. Ha, ambil RM5. Dah tuan saya tak kata apa. Kalau aku, loh, hari itu RM5,000. RM5. RM4,595 pergi mana? Ha, gitu. Kalau kita tanya betul ya. Ha, tu karena kita tak ada iman yang bulat macam Habil anak tu Adam. Tambang beca, dia relax. Rupanya mudir bapa beli berah 10 kilo. Beli daging sekian kilo. Gula 5 keping. Antak ke rumah Tok Syed. Tiap-tiap bulan bini dia masak, ah, ada gula, ada minyak, ada garam pula. Ah, barulah bini dia kata, ha, inilah baru dapat gaji. Lah, selama ni kami bagi gaji. Cuma bahasa kami nak sopan santun. Macam kita lah, habuan tambang teksi. Kan, habuan tambang teksi. Dia bagi kat teksi semua gitu. Oh, teksi itu mimpi apa atau buka pun 5,000 tuan-tuan. Nak kata apa? Ah, tu dia. Kalau nak jadi wali Allah, buat macam tu. Buat macam tu, tuan-tuan. Buat macam tu. Saya pun seriau dan lagi polisi bagi amplop saya minta apa? Buat tambang teksi. Ah, mampu ambil lah, ambil. Aku tak nak teksi, tak mau. Kalau aku dah kena hadap tadi. Azad, buat makan di rumah. Ah, tu tak aku. Aku akan guna buat makan di rumah. Allah, tak boleh simpan tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, Tok Guruji Saleh, Sik Kedah tuan-tuan. Saya bisa dengar daripada dia. Ketika itu dia kena buat surah tuan-tuan ya, surah tempat pengajian dia. Jadi dia kata begini, prinsip saya, dia kata itu, dalam mengutip derma ni, okey, kalau malam ni saya kutip di surau Taman Itihad ni, surau Itihadiah ni tuan-tuan, ni zaman dulu ceritanya ni. Masa itu zaman dulu duit siling kan masih kita pakai lagi kan. Tentu di antara tuan-tuan perempuan hatta kanak-kanak dia pun nak menderma juga tuan syekh. Saya pun nak menderma juga. Tapi saya ada cuma 3 kubang. Ha, ini Tok Saleh cerita ni. Dia kena terima juga lah 3 kubang. Terima kasih. 3 kubang ni tuan-tuan dikumpulkan dengan siling yang lain. Jadi RM1. Betul tak? Lalu saya nak tanya tuan-tuan. RM1 ni kita nak guna beli barang. Lalu kita ambil duit poket kita RM1 kertas. Ganti yang shilling. Boleh ke tak? Tunggu Isaleh kata, tak boleh. Kena shilling tu juga. Nak beli kayu. Apa? Cina apa? Toke harga Cina tu. Nah, ambil shilling. RM40. Aku kutip derma, ambil shilling saja. Aku tak kacau duit ni. Ni duit orang, amanah. Tu dia, tuan-tuan. Duit shilling tak ubah. Kalau kita surau kita kan, eh, ada 3, 4, 5 kubang. Tok Imam kata, gantilah duit kertas. Senang nak buat dalam bank esok ni. Oh, Tok Saleh tak tukar tuan-tuan. Ha, inilah perjalanan orang-orang wali, perjalanan orang-orang soleh tuan-tuan. Tu, nama pun soleh. Ha, jadi tuan-tuan yang ada nama soleh ni tuah tuan-tuan. Nah, orang soleh. Tak gaduh bagi, ini pun dah soleh dah. Anak siapa? Anak Haji Saleh. Oh, anak soleh sungguh. Memang anak si Saleh lah tu kan. Ha, tu dia. Baik tuan-tuan.